Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pelabuhan Belawan AKBPM Hasitorus beserta Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB melaksanakan kegiatan pembagian masker kepada masyarakat. Pembagian masker itu dilakukan di Jalan Pelabuhan Raya, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Camat Medan Belawan, Ahmad SP, sangat mengapresiasi langkah lembaga masyarakat dalam mendorong pencegahan COVID-19. Ketua Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB, Dedi Satria Hainal, mengucapkan terima kasih kepada Kasat Lantas Polres Pelabuhan Belawan, AKPM Hasitorus, yang ikut serta membagikan masker kepada masyarakat. Masyarakat juga dihimbau agar selalu bersih dan steril, serta menghindari tempat-tempat keramaian untuk sementara waktu. Di daerah Kecamatan Medan Belawan, pada hari ini, dari organisasi kemasyarakatan kita, yaitu Forum Anak Belawan Bersatu, berinisiatif untuk mengadakan pemberian masker yang dari tadi pagi, 2.000-an masker diberikan ke masyarakat untuk dipakai pada pengguna jalan, terutama tukang beca, dan maka kita diberikan tadi untuk menjaga, yaitu agar kita semua terhindar dari penyebaran virus corona. Jadi ini gunanya untuk pencegahan COVID-19. Penanganan untuk masyarakat yang kita sayangi lah, untuk melindungi mereka dari semangat itu. Harapannya bang, untuk pembagian masker nih, harapannya bang gimana bang? Harapannya agar mengurangi perebarannya COVID-19 ini. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.